bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung dada. Kita tetap setia pertahankan Indonesia. Kita tetap setia Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk membaca sambutan malam tasyukuran dari Wali Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak RW, yang saya hormati Bapak Ketua RT dan segenap tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan saya banggakan seluruh warga Kota Surabaya. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing dalam rangka malam tasyakuran memperingati hari ulang tahun HUT Indonesia yang ke-77. Malam tasyakuran yang rutin kita gelar setiap tanggal 16 malam adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia diraih dengan tetesan darah, keringat, dan air mata dari pahlawan kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan rela mengorbankan seluruh jiwa raga untuk melawan penjajah, diiringi dengan doa dan munajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia dibangun dari akar persatuan dan kekeluargaan yang kuat. Maka sudah seharusnya kita menjaga marwah setiap prinsip dasar persatuan dan kekeluargaan dalam berbangsa dan bernegara. Warga Kota Surabaya yang saya hormati, gotong royong dan bahu membahu juga menjadi ruh dari program pemerintah Kota Surabaya, yakni melalui kader Surabaya hebat yang membantu memberikan informasi mengenai warga yang membutuhkan intervensi melalui aplikasi Sayang Warga. Ini yang ingin saya tunjukkan, bahwa Surabaya yang hebat bukanlah wali kotanya, bukan pula pemerintah kotanya. Di Surabaya yang menentukan keberhasilan suatu program adalah warganya. Jadi yang luar biasa hebat di Surabaya adalah warga Surabaya, sebab warganya punya komitmen untuk saling menjaga. Dan peduli terhadap sesama. Dari informasi itulah kami pemerintah kota mampu menjalankan program dengan tepat sasaran. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi terhadap para ketua LPMK, ketua RW, ketua RT, serta seluruh warga Surabaya.
tak lupa juga saya menyampaikan kepada segenap masyarakat agar jangan sungkan untuk menyampaikan keluhan atau unek-unek kepada lurah camat, sebab saya sudah instruksikan kepada lurah dan camat di seluruh Surabaya benar-benar menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Setiap warga harus mengetahui nomor handphone lurah dan camat, sehingga kedekatan antara lurah atau camat dengan warganya, jika panjenengan sudah melapor ke lurah atau camat namun lebih dari 3 hari tidak ada respon, panjenengan bisa lapor ke saya hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 12 siang di Balai Kota Surabaya. Warga Kota Surabaya yang saya banggakan, demikianlah hal yang ingin saya sampaikan. Saya yakin dengan kekuatan kebersamaan gotong royong, kita mampu membawa Kota Surabaya untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya yakin bersama dapat membawa kota menjadi kota yang baldaitun toyibatun warubun kofur, kota yang makmur, kota yang sejahtera, serta kota yang aman dan damai bagi seluruh Kota Surabaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 16 Agustus 2022, Wali Kota Surabaya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Harto Bawono untuk sambutan dari Wali Kota. Ada yang sudah beli kupon untuk jalan sehat? Jika ada yang belum membeli, mau tak tanya nih, adik-adik yang di depan sini atau adik-adik yang di sana nih, ada yang mau maju satu enggak tak tanyain? Sini. Ada hadiahnya ini. Sini. Yang belum beli kupon katanya mau dikasih, mau disuruh beli kupon. Tahu enggak jalan sehatnya tanggal berapa? Tanggal 16. Ayo, kupon ya. Yang belum ini, ada yang tahu enggak jalan sehatnya tanggal berapa? 16. Belum tepat. Ayo sama lagi mau nyoba jalan sehatnya. Ayo maju. 28. Hari apa? Ayo. Hari apa? Kasih. Hari Minggu bulan apa? Agustus. Tahunnya kamu berapa? Tahun berapa? 2022. Tempatnya di mana tempatnya? Jambangan. Konfirmasi nggak Pak? Benar nggak ya jawabannya? Tuh. Dapat hadiah kupon nanti biar dapat kulkas katanya. tepuk tangan buat adiknya bisa jawab ini. Ini yang baju putih namanya Aza. Saya tepuk tangannya dulu. Kepada dunia ramah.
I'm not afraid to die.
3B. 3B. TKB. 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 Oh, adiknya Rek, yang selanjutnya nih, adiknya namanya siapa? Almira. Almira kelas berapa? 2. Kelas 2, kakak kelasnya ini. Yang sana nyari di sini, di sini. Namanya siapa? Akila. Kelasnya kelas berapa? 2. Untuk yang sebelah sini? Azara. Panggilannya? Zara. Kelas? 1. Untuk dari belakang dulu ya mungkin. Ini ada cowoknya satu nih. Kita tanya adeknya namanya siapa? Sesa. Sesa. Adeknya gini loh. Namanya siapa? Sesa. Kelas berapa? 3. 3. SD mana? SDN Monokromo 3. Oh, SDN Monokromo 3. Ada SDN Monokromo 3 juga. Ada yang sama gua. Tanya yang mana lagi ya, Mbak? Ini ya? Belum ini Mbaknya lagi. Namanya siapa? Alin. Alin nama kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2, Mbak. Adanya kalem-kalem ya? Kalem-kalem semua, malu aku makanya. Ini tuh ya. Oh, yang ini. Ini namanya siapa? Aza. Kok senyum-senyum kayak gitu, malu ya? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Kita cari lagi ya yang di sana di depan ya, Mbak ya. Ya belum ditanya yang mana ini? Ayo cung tangan dulu. Cung tangan yang belum tengah-tengah. Ditanya. Oh, yang tengah-tengah ini. Sut dulu, siapa dulu deh? Ayo sut dulu. Sweet. Sweet dulu, sweet. Sini. 1 2 3. Woi, menang Mbak ini. Mbak siapa namanya ini? Keva. Kelas berapa? 2. Ayo Mbak, yang nama ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Namanya Farin. Farin kelas berapa? Farin kelas berapa? 1. 1 SD. SD mana? Min. SD Min. Oh, pinter banget. Ini banyak. Ini enggak satu sekolahan loh ternyata ya. Iya, enggak ada satu lingkungan. Oke, ini buat pengabadian adik-adiknya untuk tadi yang tari kibar bendera. Aza. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas kibra. Bu, ikut eskul. Ikut eskul apa ini kak? Tadi kibar bendera. Ikut eskul apa di sekolah? Malu deh, kelas 6. Yang ini namanya siapa? Sasa. Kelas berapa? Nah. Latihannya berapa lama ini kibar bendera? 2 hari. 2 hari juga ternyata banyak. Yang itu banyak. Oh, yang mana emang ini ya? Namanya siapa? Aja. Kelas berapa dan dari sekolah mana? Kelas 6 dari SDN Karas 1. Ini make up-nya berapa lama? Kok kayaknya bagus banget gini. Malu. Oke, mungkin langsung difoto aja ya Mbaknya ya. Yang mana? Bahwasanya negara Republik Indonesia ini sebelum juga mungkin bagi adik-adik atau bapak-bapak belum ada yang paham. Sedikit yang perlu kami sampaikan yaitu bahwasanya negara Republik Indonesia ini tidak ujuk-ujuk menjadi negara Republik Indonesia. Yang mana sebelumnya yaitu di wilayah NKRI ini adalah terdiri dari beberapa kerajaan. Mungkin singkat cerita kerajaan yang mempersatukan Nusantara yaitu yang sangat terkenal yaitu dan kerajaan Majapahit dengan patih yang sangat gagah perkasa yang namanya Gajah Mada. Ya, itu mungkin sedikit ya. Namun seiring dengan jalannya waktu kerajaan Majapahit pun runtuh. Ya. Setelah runtuh, ya itulah kita kedatangan penjajah. Penjajah siapa? Penjajah yang paling lama menjajah Republik Indonesia adalah Belanda. Belanda menjajah negara kita kurang lebih 350 tahun. Ya, jadi buat sekarang ini adalah benar sejarah. Ya. Sehingga kita cerita setelah Belanda lama menjajah kita, datang lagi menjajah dari Jepang. Ini singkat-singkat saja, Jepang. Jepang menjajah Indonesia tidak lama, kurang lebih mungkin sekitar 3 tahun setengah. Itu cerita yang saya juga membaca itu. Namun, setelah ini, saya tidak cerita lagi bahwasanya karena malam hari ini adalah memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Maka bagaimana awal daripada pendidikan ini bahwasanya akan kami katakan, mohon maaf kalau memang kurang jelas bacanya. Bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia ini jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sedangkan sebelumnya ada beberapa tahapan-tahapan yaitu yang mana namanya ada peta. Bisa? Ya. Ya, ini sebentar lagi kita akan ya, Pak Jaleza. Ya. Oh, sekarang belum terlihat. Ya, ada apa-apa yang sudah terlihat. Ya. Ya. Oke, nah, hasil penanti ini terang, ya. Ini adalah
Republik Indonesia pada tahun 1943. Ya, ini kejadiannya ada di Jepang ya. Di Jepang, bahwasanya Jepang itu memang perangnya sangat keras, ingin menguasai dunia. Namun karena tidak bisa dilihat, akhirnya oleh pihak Amerika, Jepang dibom di kota yang pertama, kota Hiroshima. Ya, itu tepatnya tanggal 6 Agustus tahun 1943. Nah, Ya, terus yang kedua, karena Jepang masih terlalu ambisius dan tidak bisa diingatkan tentang itu, maka ada kejadian bom atom yang sangat terkenal yang kedua, yaitu di kota Nagasaki. Nah, kita tadi baru tahu di kota Nagasaki kejadiannya tanggal 9 Agustus tahun 1945, yaitu bom atom yang sangat terkenal yang kedua di kota Nagasaki, Jepang. Untuk selanjutnya, Eva, kita karena jam malam tidak terlalu yang kecil saja, bahwasanya ini istilahnya untuk kepentingan. Ya, karena kalau saya baca semua, ini nanti orang-orang akan ngantuk. Jadi kita tahu aja, ini sekarang dari yang dibacakan oleh Bapak Soekarno dan Bung Hatta. Secara saksa. Bisa? Dan dalam tempo yang tersingkat-singkatnya. Ya, gitu. Jakarta 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول نعيدا للأولين والآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين في السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قولي هذا واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. بالله توفيق والهداية والمعفو منكم برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.